Jadi kita lewat Gamal Muara. Jadi dari sini itu naik kapal sekitar 30 menit Pulau Cipir ya, dekat dengan Pulau Ondrus. Nah ini suasana di dermaga pelayaran kapal ikan. Untuk haji yang karantina di sini. Ini ada pohon mengkudu. Jadi ada beberapa kamar rawat inap bangsal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7. Villa? Mana villa? 1, 2, 3. Jadi ini cagar budaya juga. Di sini ada meriam peninggalan perang Belanda-Inggris tahun 1800-1810. Ini dia meriamnya. Jadi sini banyak reruntuhan bangunan-bangunan. Lihat, pulaunya nggak gede, tapi lumayan bagus. Ini jadi destinasi buat wisata mancing. Ya, kalau yang ini ya. Ini adalah bangunan bekas rumah sakit. Di sini ada monyet. Ini rumah sakit. Pulau Cipir ya. Sekarang kita lihat lagi ke sisi sebelah sini. Ada apa lagi? Bang, ngapain? Saya penjaga pintu. Pohonnya gede-gede. Nah, kita lihat di sini ada apa lagi nih. Nah, ini ruang generator. Ada ruang generator. Kalau yang ini masih difungsikan ya. Tinggalan dulu tapi masih berfungsi sampai sekarang. Itu generatornya juga udah diganti juga. Kalau yang ini musola. Kita pergi ke sini ini tanpa persiapan sebenarnya. Jadi Bang Bulan, noh orang itu tahu-tahu ngajak kita. Jadi kita cuman persiapan seadanya. Nah, ini di sini ada meriam juga tuh, dua udah berkarat. Dan ini bentuk meriam ya, udah karatan semua. Ini ada kantin belakang. Nah, sayangnya karena ini dekat dengan Jakarta, sampahnya kelihatan guys. Sayang, masih ada sampah di sini. Lampu suar.